kawan-kawan dari Bandung, kita menyediakan hari akhirnya lah. Hari akhir. Yang berbeda. Bantar Jati 9 adalah sekolah Adiwiyata tingkat nasional. Adiwiyata itu sekolah sehat dan bersih yang ada di Indonesia. Jadi tropinya setingkat dengan Adipura. Oh, Adipura untuk kotanya, Adiwiyata untuk tingkat sekolahnya. Adapun kegiatan kami ini sudah berjalan selama 6 tahun. Dan adik-adik ini, anak-anak ini adalah siswa dari kelas 1 sampai kelas 6 yang tadinya mengumpulkan sampah di rumahnya untuk dibawa ke sekolah ataupun sampah bekas jajanan mereka, karena mereka punya misi menyelamatkan bumi. Sampah anorganik ini tidak bisa diuraikan. Jadi alangkah lebih baiknya kita menggunakannya untuk dimanfaatkan kembali dengan moto adalah 3E4R. Reuse, reduce, recycle, dan repair. Mereka melakukannya dengan cara memotongnya dan membersihkannya, lalu menyambung-nyambungkannya ini dengan cara jelujur. Ya, menjadi jelujur. Terus kami yang membuat pola dan anak-anak juga yang membuat inspirasi mau dibuat apa, barang yang telah mereka kumpulkan, lalu dibuatnya ini ada tim khusus dari orang tua murid yang peduli juga akan lingkungan. Jadi finishingnya mereka yang jahit. Ada kebetulan ada mesin jahit juga di sekolah. Adapun murid kami itu ada duta air dan duta hati tingkat nasional. Sekitar kita ambil. Ayo cari lagi. Nah itu ayo masukkan. Nah masukkan tuh kakak tuh masukkan. Nah ayo. Ada lagi. Karena kita sekolahnya itu sekolah terbersih Adiwiyata tingkat nasional. Jadinya ya dari seluruh siswa, alhamdulillah kami berdua yang terpilih dinobatkan sebagai duta air PDAM tempat Kota Bogor. Terus harapannya buat kegiatan ini atau buat Sungai Ciliwung gimana? Harapannya agar Sungai Ciliwung bersih dan agar masyarakat lebih peduli terhadap Sungai Ciliwung dan tidak membuang sampah ke sungai.